Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini, wow, ini gila banget sih. Belum apa-apa udah di buff itu di game One Punch Man. The strongest-nya lagi. Teman-teman semua, mungkin lu udah lihat ya di thumbnail-nya kan. Nanti gua taruh di thumbnail juga. Kalau skill dari karakter yang belum keluar aja udah di buff, coy. Padahal kita tahu karakter ini akan hadir di bulan depan, yang kemungkinan ya, kemungkinan akan hadir di bulan depan. Hah, yang sangat overpower banget. Di buff. Gila lu, belum keluar di Bentar, disclaimer dulu. Ini belum tentu di buff atau ini gua enggak tahu ya. Ini bug, ini ngebug atau di buff. Jadi kalau kalian pengen tahu resminya, coba kalian SS aja nanti di akun kalian perbedaannya. Terus nanti kalian coba tanyain ke admin One Punch Man The Strongest di fanpage-nya aja, cuy. Nanti kalian tanya, karena gue nggak bisa langsung menyimpulkan ini buff atau ini bug ya, karena ini ada perubahan. Selain itu, gue juga akan buka satu kotak harta karun invasi, karena tadi malam itu baru buka, gue nggak tahu info. Dan juga gua dapat kiriman orange-orange, cuy. Oke, gua buka dulu kiriman orange gua sebelum gua bahas perubahan yang ada di karakter bom ya, yaitu adalah buff. Oh my darling, I love you. Hah? Dua. Anjir. Gua gila hoki banget sih. Kayak mecahin telur. Kuningnya dua. Lihat langsung ungunya aja deh. Nak monyet, monyet. Ah, ini boleh lah, ini boleh lah. Attack speed boleh lah. Please, please. Ini tolong, tolong ya. Tolong, baju gue butuh banget, cuy. Kalau nggak attack persen, attack speed nggak apa-apa. Attack persen, attack speed ya. Please, please, tolong, please, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Please, tolong. Tapi bukan persen. Aduh, bukan persen, cuy. Coy, GG juga gak sih kalau tag tapi bukan persen, cuy? Maksudnya gini, worth it gak buat dikasih bintang, coy? Soalnya gue gak gitu. Gimana ya, poinnya juga gak gitu gede, cuy. Kalau bukan persen, cuy. Kalau persentasi tuh di jos ke bintang tuh mantep banget gitu. Tapi ini bukan persentasi ya. Coba ketikin di kolom komentar menurut kalian, kalau attack biasa nih worth it gak buat dibintangin ya, atau buat di jos ke bintangnya. Buat Tatsuve 2, cuy. Biar nanti makin sakit pas udah keluar core bomb. Yaitu yang akan gue bahas di video kali ini setelah buffnya. Oke, gue gak bisa jelasin. Gue gak bisa bilang itu buff. Setelah perubahan, gak tahu ini buff, gak tahu ini bug ya. Jadi nanti aja kita tungguin pernyataan resmi dari One Punch Man, atau kalian tanyain langsung aja ke fanpage resminya. Itu biasanya langsung dibales sama adminnya. Kita buka album, kita lihat langsung karakter bomnya, cuy. Ini dia. Gak ada yang berubah, dari gambarnya pun dia masih begini. Begini. Gak ada yang berubah dari posenya. Info gue masih inget dikit-dikit lah. Speed 96, 25, gak ada yang berubah. Kalau dari statistik basic, hubungan pun gak ada yang berubah. Ini gak ada yang berubah. Kostum belum ada, tapi katanya skillnya ada yang berubah. Coba gue bahas dulu skill satunya. 130% menurunkan red heal 30%. Gue masih inget banget basic attacknya ini gak berubah, cuy. Oh iya, kalau kalian mau bandingin udah berubah, ini kan yang sekarang gue bikin video ini kan udah diberubah ya skillnya ya, atau ya bahasanya lu bilang buff juga gak apa-apa deh, udah berubah. Nanti kalau lu pengen lihat yang belum berubahnya, lu bisa kunjungin aja video gue yang ini, yang sebelumnya. Itu udah gue bahas, itu sebelum berubah atau sebelum di buff. Oke, sebelum di buff. Oke, skill 2 nya oke, sama 3 combo 195%. Masih sama, attack-nya 100, kemungkinan 100% target utama, 50% target lainnya, 45% efek red heal. Kayaknya masih sama deh untuk persentasi untuk skill 2-nya, masih sama, cuy. Pasif. Oke, agile sedekin sedikit, maksimal 60%, minimal 12%, damage crit 1. Masih sama, cuy. Dia juga masih sama, bisa unsliding 40%. Gak ada yang berubah secara persentasi. Jangan-jangan di core-nya nih. Core-nya udah OP nih.
Setiap ronde bisa mendapat 3% dan meningkatkan red block 30%. Itu sama aja, gue masih ingat banget 30% dan 3 energi. Efek advance-nya saat mulai ronde memberikan efek taunt ia ke semua rekan, menyerang damage langsung tambahan efek. Oke, penambahan efek Tenacity bisa terpakai untuk charge akumulasi charge energi rekan 480% dari batas HP. Bentar ya. 480%. Gua masih ingat perumpamaan gua di mana darah 2 juta, lu punya absorb 400% itu 8 juta. Iya, gua masih ingat sebelumnya 400% cuy. Tapi ini di buff 80%, 480%. Anjir, gua sampai muncrat. Wah, gila. Ketik pendapat lu gimana di kolom komentar tentang perubahan skill atau persentase yang ada di core-nya bom ini. Ini gila sih coy. Ini kalau emang bener atau ini bukan bug ya, atau bisa dibilang ini adalah buff-nya, ini parah banget sih. Ini semakin overpower banget sih coy. Charge-nya itu di awal dapat 100% semua rekan selama 3 ronde. Bener gak cuy 3 ronde? Seingat gua 2 ronde deh. Gua takut salah nih. 2 ronde per 3 ronde ya, yang ini yang bawahnya nih. Gua lupa. Kalau enggak salah sih ingat gua 2 ronde gitu sebelum di-buff. Apa tetap 3 ronde? Gua juga lupa. Tapi yang gua masih ingat yang ini, coy. Di-buff 80%. Anjing, gila banget sih. Wah, gila. Gila, cuy. Tuh, dibuka gua nyerang dulu tapi gua masih speechless anjing. Ih, gila banget, cuy. Coy, aduh, gue nggak tahu dah ini apa alasannya. Skill red Tenacity atau red apa namanya, persentasi talk atau absorbnya ditambahin 80%. Gue nggak tahu ya, ini secara tiba-tiba tanpa ada info atau gimana berubah jadi 480%. Wah, gila sih coy, gila sih. Apa jangan-jangan gini ya? Pihak Binger Pani kayak udah paham kayak wah, ini tuh kayaknya ada genos deh yang bisa nembus kalau cuma 400%. Jadi kita tingkatin deh ke 480, seenggaknya semakin sulit orang-orang yang udah nge-build genos atau build mag genos untuk nembusin atau setidaknya apa ya? Enggak tembus lah, kata pecah-pecah sedikit lah untuk ketika ketemu genos yang full build. Nah, itu kayaknya sih kayak gitu. Atau mungkin ada lagi satu kemungkinan yang dimana kayaknya Binger Pani ingin membuat para player yang gak gacha bom semakin stres. Tujuannya apa? Ini coy, cuan coy. Udah itu gak ada tujuan lagi. Kalau emang benar ya, ini kan cuma spekulasi kan. Cuman otak nakal gue aja yang berpikir. Jadi gini loh, jadi kan kayak orang misalnya kayak gua cuman punya 100 tiket. Aduh anjir, ini bom di buff nih, kayaknya bom memang wajib banget diambil. Sedangkan tiket cuman punya 100, gak punya garansi lah gitu. Ibarat kata gak punya garansi untuk dapetin bom. Mau gak mau kayak, ya bukan mau gak mau sih, kayaknya Binger Pani memaksa kayak, ayo udah top up aja, ini karakter worth it kok untuk top up. Top up, ayo top up. Kayaknya gitu sih. Kayaknya ya. Kalau setuju ketik di kolom komentar. Bodo amat gue nyenggol Binger Pani. Paling akun duta deh gue di banned. Gak mungkin, Binger Pani baik kok. Binger Pani baik kok, gue percaya Binger Pani baik, orang game bagus banget. Ini gue record belum mandi coy. Tuh rambut gue aja masih kayak masa kaku-kaku gitu loh. Ini belum mandi, keringetan. Jadi gue pengen langsung buka orange gue. Teori bau asem ya. Gue belum mandi berapa hari ya? 2 hari apa? 2 hari doang sih baru cuy. Enggak. Wow, ini udah kebuka lagi orangnya. Enggak mau ah. Ini pasti ungu cuy biasanya cuy. Jadi gue enggak mau ya. Gue mau buka teori baris ketiga cuy. Itu oke banget sih. Satu, yang di bawah jangan hitung. 1, 2, 3. Gue ambil dari kiri. Aduh, dragon lagi. Enggak sih, gue gak butuh dragon sih cuy. Asli, gue gak butuh banget dragon sih. Seriusan, gue gak butuh banget sih. Ya, kalau HP boleh lah. Labil.
Kalem, gue masih bisa buka dua lagi coy. Gue masih bisa buka dua lagi. Gue mau ambil yang ini aja deh. Orange lagi. Apa ya? Gua gini, attack persen bawahnya effect hit gua udah punya cuy. Attack effect hit kayaknya gua belum attack effect hit gua udah punya belum ya orange ya? Kayaknya gua juga punya deh. Attack effect hit gua juga punya. Ya udahlah enggak apa-apa, terserah lu mau ngasih gua apa di sepatu orange kali ini gua terima kok. 1 2 3. Ini gua belum punya. Satu lagi gue gak akan buka di baris ini. Ini kemungkinan besarnya orek ungu. Well, ya walaupun gue buka sih kayaknya ungu juga sih. Gue jadi akan ngaco aja ya di sini ya. Ini ada dua ungu. Siapa tahu aja satunya orange. Ah kan ungu coy. Udahlah udah ketebak lah. Waduh bagus banget lagi. HP speed dapat defense tapi ada tambahan red block 5%. Aduh gila. Cakep sih. Ya tapi gue seneng lah dapat dua equip orange yang bagus. Sama tadi satu lagi di pembukaan yang mail juga dapat bagus juga. Sama satu lagi gue seneng banget kalau core bomb bener di buff. Gue gak tahu ini bener di buff atau error atau bug, gue gak tahu. Jadi nanti kita tungguin aja info kelanjutannya mengenai perubahan skill core, lebih tepatnya yang ada pada core-nya karakter bomb limited SSR selanjutnya. Gimana kalau lu suka lu boleh like, kalau gak suka juga boleh kok untuk di dislike, tapi yang penting di share teman-teman kalian biar yang nonton makin banyak lagi. Jadi gue mau cabut karena gue mau mandi dulu. Bye bye teman-teman semua.